Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Kali ini gue upload video tentang Warnet Life 2. Ya, di episode kemarin kita sudah membuka cabang Warnet baru. Ya, kita sudah membuka dan mendapatkan pelanggan yang pertama. Dan di sini gue sudah grinding cukup lama ya, lumayan lama. Gue akan perlihatkan ke kalian seperti apa Warnet gue sekarang. Inilah warnet kita. Seperti yang kalian lihat di sini, sudah ada banyak sekali PC yang berjejer di sini. Ada 12 PC, yang dimana ada PC yang kentang dan PC yang oke lah, yang ya agak-agak kentang gitu. Tapi masih dibilang kentang ya, pokoknya agak-agak kentang lah ya. Dan di sini gua sudah mencapai level 11. Dan kalian lihat di sini, duit gua ada 33.000 LP. Yaitu gua hasil misi pertama kita kan dapat 16.000 dan dapat 6.000 lagi dari kode ya, dari kode dan juga buka peti. Dan ya, yeah, ini gua udah belanja-belanjain duit gua. Tapi masih tetap aja ada 33. So, di sini kita bakal mengerjakan quest dari si Mortes ya. Ini kalau nggak salah quest untuk relationship ya. Jadi menambah hubungan. Kalau nggak salah, kalau bisa kalian lihat di sini kalau nggak salah ya. Nah, di quest ini quest utama nih, chapter 1 akan segera datang. Ini gua nggak tahu ini apaan. Nah, ini ada quest untuk relationship. Ini bisa pagi dan segala macam ya. Pokoknya untuk kayak persahabatan atau hubungan lah gitu. So, di sini kita bakal beli konsol punya dia kan. Kita disuruh beli 10 konsolnya apa aja kan ya? Kayaknya konsolnya cuma ada satu, jadi ya udah kita belinya cuma satu aja ya. 1 2 3 4 5 6 kok 6? 1 2 3 2 3. Ini udah agak penuh, jadi ya udahlah kita taruhnya di bagian sini. Ntar kita tukar aja dulu. Nah, bangku tuh yang paling penting ya, bangku sama meja lah yang paling penting, soalnya kan kita mau tahu tuh gimana arahnya atau tempatnya tuh kayak bagaimana. Nah, kita taruh pojok aja dulu. Ini kita taruh sebelahnya. Kalau menurut gue main PS enakan tuh deket-deket. Enggak lah, pokoknya ini kita mau cari cuan ya, bukan mau cari kepuasan pelanggan gitu. Di nggak peduli lah ya mau di mana ya tuh orang, atau ini playernya player apa sih yang nyewa, mau taruh mana, kita asal-asalan aja dulu ya. Kita sempit-sempit ini kayak gini guys, gue sempit-sempitin nih, harusnya masih bisa lebih sempit lagi nih, cuman gak enak aja gitu dilihatnya ya. Jadi di sini kita udah ada konsol sama bangkunya, jadi sisa meja dan TV. Oke, beli dulu. Beli meja dan TV. Oke, nice. Duit kita ada berapa? 31.000, masih banyak. Beli lagi satu paket. Satu. Gila. GG gaming gak guys? Warnet gua guys. Ya, di sini ada konsol di sini. Terus ada orang kalau mau lewat dia harus parkour ya. Harus parkour dulu baru bisa ke sini ya. Ya, selama ini NPC-nya selalu nembus, jadi nggak usah kita pikirin bagaimana cara dia lewat. Yang penting apa guys? Iya betul, yang penting cuan-cuan gaming. Iya. Oh, ini gue udah beli nih konsol, lo mana balikin duit gue yang 3.000? Bentar ya, aku cek dulu. Aman semuanya ya. Sekarang kamu tinggal beli stick konsol kentang. Oh my god, ya guys, kita salah, kita kebeli semua. Oh, jadi kayaknya, oh jadi dia nyuruh 10 konsol, 10 sticknya, terus semua 10. Ya, kita udah beli duluan guys. Ya, oh my god, kita tidak bisa menyelesaikan ini. Bisa sih sebenarnya. Nah, barang di sini juga hilang ya guys ya. Tadi dapat peringatan kalau kalian keluar dari game terus ada barang-barang di luar gitu emang hilang ya. Ya, kita
rugi nggak sih guys? Guys rugi nggak guys? Guys GG Gaming apa tidak guys? Tidak GG Gaming ya? Ya, ya udahlah kita kita beli aja ya, kita beli sticknya. Siapa tahu buat untuk di nextnya kali ya atau di nantinya kali ya. Oke, yang penting kita selesaiin. Oke, gak ada yang aneh. Oke, ya, aman juga nih sekarang kamu tinggal beli. Tinggal dipasang di warnetmu ya. Oh, oke. Oh, suruh satu aja. Oke, sip, sip, sip. Nah, ini kita ambil. Nah, terus kita taruh gitu kan. Nah, selesai. Oke, sip. Misi dari Murtes ya, Murtes. Dah, terus mana? Iya, udah. Bagus. Nah, tahap terakhir sebelum kita uji. Apa tuh? Tolong hias warnetmu dengan stick gantung satu ya. Kemarin aku lewat dan kelihatannya bagus. Orang kalau udah beli boleh bawa ke sini dulu. Soalnya kemarin aku belum sempat lihat dari dekat. Hey, hey. Okay, oh, kita jadi suruh beli stick gantung ya. Stick gantung itu kalau nggak salah ada di lurusan warnet kita ya. Nih, jadi gue udah beli nih guys sticknya. Terus yang jadi pertanyaan gue adalah gue harus nyimpen di mana gitu. Ini gue lebih suka yang warna putih sih. Oke, beli satu. Oh, suruh 6. Oke, oke. Ya, oke. Ah, Among Us. Tas gue penuh, guys. Kita taruh sini aja ya. Among Us. Kita beli yang variasi aja lah ya. Oh, harus stick ya. Kocak. Aduh, minus 1 baca ya. Eh, ini apa ya? Ini yang ada di ini enggak sih itu? Kingdom Heart. Disuruh beli 6. Eh, kita harus belinya yang ini loh, yang warna putih. Ini oh iya, disuruhnya stick gantung 1. Coba kalau kita taruh, oh bisa ya. Oke, oke, gak apa-apa. Rugi gak guys? Enggak rugi. Wih, gila keren banget. Keren kali bro. Ini barang-barang kita taruh sini aja ya. Aman gak sih harusnya? Nih gue udah beli, iya. Ternyata bagus kok kualitasnya. Ya udah pasang di area ponsel ya. Biar ponselnya kelihatan lebih makin mantap ya. Oh iya, nanti tolong layani pelanggan yang ingin memberin konsol. Perhatikan mereka yang gak mau. Kalau udah, kabarin aku lagi ya. Oh gitu. Wah, suruh 50 pelanggan. Oke. Banyak maunya ya dia ya. Kita bakal mengembalikan duit kita yang sisa 23.000. Oh my god, gara-gara ngerjain misi Murtes dan kita salah baca dan salah mengira ya, salah mengira. Nah, ini arcade shop nih, misi dari si kakek. Halo, haduh, ngapain di sini? Dih, galak banget. Eh, kok malah sewot? Kan harus sopan. Ya maaf, saya lagi bete. Kenapa? Anda tidak bisa lihat. Toko ini kosong sekali. Sekalinya ada pelanggan dan ada orang rese seperti Anda ya. Tanya ini, tanya itu. Kalau tidak mau beli, tolong Anda keluar saja. Saya harus mencari uang atau membayar kuliah anak saya. Oke, gue beli. Benarkah? Silakan dilihat dulu kalau memang mau beli. Jika sudah menemukan mesin yang tepat, silakan panggil saya di kasir. Permisi. Oke, kita disuruh beli 3. Saat wih, harganya 1000 coy. Oke, gak apa-apa lah ya. Siapa tahu lebih cuan ya. Eh, gue udah beli nih. Ya elah, Anda cuma beli ini. Lah, kok marah? Lah, kok ngamuk? Lagian, kalau Anda cuma beli sedikit, uangnya mana cukup untuk biaya kuliah anak saya, aduh. Ya, bukan urusan saya gak sih? Tunggu, Anda ini lu pemilik warnet itu kan, iya, mau apa? Maaf ya, tadi saya sedang stres. Iya sih, kelihatan ya, kamu adalah dewa yang sering orang penjudi puja-puja ya. Kalau mempuja-puja dewa Suez, jadi stres kayak dia. Oh my god. Boleh tolong bantu saya ya? Enggak mau. Ya udah kalau enggak mau, momen tolong kepada siapa lagi. Jika saya tidak segera membayar, nah saya tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Ya udah gimana? Yaudah, terima kasih. Di mana sepenjatan saya? Iya, lo masuk paninggi. Nama saya Suez. Siapa nama Anda? Nama gua TMI.
Baik tem ai pa bantuannya mudah ku apa tu. Anda harus taruh saja mesin arcade di wallet Anda. Habis itu, pelanggan Anda akan tertarik untuk membeli mesin arcade. Saya bisa dapat cukup uang. Tetapi sebelum itu, tolong belikan saya 3 kabinet ya. Setelah diingat-ingat, Nana saya ternyata tidak memiliki tempat untuk menaruh buku-bukunya. Apalagi sekarang dia mau kuliah. Pasti perlu banyak tempat. Kenapa Anda malah nyuruh-nyuruh saya ya? Tidak mau. Bye-bye. Gue mau kembali ke warnet gue dulu ya. Wihi. Ada yang mau bayar? Wah, rame nih yang mau bayar. Let's go. Aduh. Cang Ali. Cang Ali, kabur. Kenapa kabur? Pukul. Pukul, kenapa tidak bayar? Wah, Cang Ali. Cang Ali tidak membayar. Oh my God, bayar. Kenapa dia malah kabur? Saya sudah datang, tapi dia malah kabur. Oh my God, jangan ditiru ya guys ya. Kegedean gak sih? Oh, bisa gak sih nih kayaknya di sini? Real kah cuy? Bisa kayaknya cuy. Real cuy. Real cuy, bisa cuy. Gak apa-apa. Dempet dikit gak ngaruh. Sesek dikit gak ngaruh ya. Oke, real, real. Oke. Nice, gila. Maksa banget. Bocil. Malah kabur bocil. Oh my God. Ada dua lagi bocil. Bocil baju hitam nih nakal apa gimana guys emang? Meninggal kau. Belum bayar malah kabur. Siapa suruh belum bayar malah kabur? Waduh. Ada Sonic. Oh my God. Apakah dia fansnya Onyx? Oke, kita ini. Oh, ada yang mau di ACC dulu ya. ACC, ACC. So, kita katanya disuruh beli kabinet. Gua nggak tahu beli kabinet itu di mana, tapi kayaknya di dekorasi deh. Tool shop nggak perlu. Handphone itu buat HP pastinya. Gak usah nanya. VR nggak mau. VR untuk apa VR? Berikan ke Swiss. Swiss di mana ya? Ini di mana ya guys ya? Wah, ini sumpah nih orang bercalon mulu ya. Iri aku guys. Kosmetik tidak. Polisi bukan, mana ada polisi jual. Ah nih furniture. Kabinet mana kabinet? Kabinetnya warna warna itu, hitam. Mbak, kabinet di mana, Mbak? Ini kabinet. Lemari kaca anjir. Wah. Kok Mbak enggak jualan kabinet? Kau siapa kau? Baywan. Anjir dikejar, coy. Lari. Run. Ini udah ada yang mau bayar lagi nih pasti nih. Laku keras cuy. Terlalu banyak inian kita. Pada ngantri semua pasti di sini. Tuh. Weh, langsung bayar-bayar lah. Bayar-bayar. Iya, bayar-bayar. Bayar-bayar-bayar ya. ACC, ACC. Oke, ACC, ACC ya. ACC, ACC. ACC, revisi, revisi. Aduh, revisi. ACC, ACC, ACC. ACC, ACC ya. ACC, oke sip. Beli kabinet di mana guys? Coba ya guys ya, gue cari-cari dulu. Apakah ini guys? General Decoration. Ini kayaknya kabinet ya. Kabinet 3, oke. Waduh, harganya 1000 coy. Udah gak apa-apa label ya. Oke, sip. Berikannya gimana? Apa tinggal kasih aja apa gimana? Oh iya, beli. Wah ampun, yang mau bayar banyak sekali guys. Gila, cepet banget gue naik levelnya nih. Cuan. Ada yang kabur. Oh enggak, gue kira ada yang kabur. Bocil SD kirain gue mau kabur dianya guys. Oh my God. Cuan-cuan gaming. Gila. Langsung balik modal aku guys. Aduh kotor lagi. Cepet sekali kotornya. Gimana sih nih gue gak bersih-bersih kocak. Ah udahlah, biarin aja. Mbak lu bersihin sendiri ya mbak ya. Mandiri. Oke bersih lah. Ya ampun, ada kotoran di bawah celananya. Oh my God. Apakah dia, guys? Apakah dia? Ariel kah, guys? Dia, guys. Oke, nih Pak, nih kabinetnya ya. Ya ampun. Makasih banyak ya. Sekarang tolong pasang mesin arcade di warnet Anda. Aduh, iya, jangan lupa untuk kembali ke sini kalau sudah dipasang. Ya. Iya, udah gue pasang kok. Tenang aja. Sans kuy. Tinggal kita bongkar terus kita pasang lagi. Oh my God.
Oke, kita ACC dulu ya. Eh, Cil, nah sabar dulu ya, Cil. Mau gue ambil soalnya. Dia langsung pulang. Iya bang, oke bang. Cil, balik lagi Cil, udah gue pasang Cil. Dia ngambek guys. Oh my god. Lah, udah bocil kabur. Oh my god, ini bocil warna bocil hitam ini. Bocil hitam, maling apa gimana nih? Maksudnya sering melakukan kejahatan gitu loh. Nggak mau bayar. Mentang-mentang gue tidak ada di sekitarnya, dia tidak mau bayar ya. Ada gua di sini. Gua selalu menjaga agar konsumen gua tetap bayar. Ya ampun, mati lampu, guys. Oh my god. PLN kita dihack. PLN kita dihack. PLN kita dihack ternyata, guys ya. Ada yang ngasih komponen komputer gitu. Kita potong kabel-kabelnya ya. PLN kita dihack, guys. My god. Berado, gue pasang. Sudah anda pasang? Sudah. Bagus, sekarang coba perhatikan orang-orang bermain di arcade. Warnet. Saya ingin tahu apakah di zaman teknologi seperti ini masih ada arcade. Silap. Cool. Jadi tolong layani pelanggan yang ingin bermain arcade, yes. Oke. Wah, 25. Oke, sip. Bocil. Bocil baju hitam lagi, guys. Bocil hit. Oh my god, telat aku, guys. Bocil hitam sering tidak mau bayar. Bocil hitam ini, aduh. Bocil hitam. Oh, langsung naik level gue guys, sumpah cepet banget ini naik levelnya. Oh, kok pada yang gak suka gini dah? Oh, mungkin gara-gara mati lampu tadi. Iya gak sih? Apa ada lagi? Ada permasalahan lagi? Ya ampun, inian gue dicuri. Arcade aing, oh my god. Meninggal. Oh my god. Kota W tidak aman, guys. Wah, ada suaranya. Wah. Mesin gua mana? Guys. Lah. Oh, itu dia. Gua kira ngilang loh. Yang bener aja, Rudy dong kalau hilang. Ambil. Kok pada gak suka gini ya? Kenapa ya? Tuh. Pada kesel gitu. Kenapa dah? Oh, internet kita rusak. Pantes aja pada gak seneng. Aduh. Maaf ya tadi abis dicuri. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan keadaan konsumen saya ya. Apalagi nih yang rusak ha? Kotor juga lagi, aduh. Apa referensinya kayak begitu, ha? Oke, di sini gue bakal selesain dulu questnya. Gue cut dulu sebentar dan kita akan lanjutin kalau misinya udah selesai. Oke, di sini gue sudah selesai ya semua quest atau semua inian ya apa? Quest dari si Suez, 25 arcade sudah, 50 pemain konsol, oke? Dan sekarang kita bakal ngomong sama si Murtes ini. Oke, let's go. Gimana? Berhasil enggak? Iya. Mantap, TMI. Makasih ya. Karena kamu udah bantuin aku kasih kamu akses buat beli konsol terbaru ini ya. Oh. Kita dapat akses konsol baru, guys. Kita bisa dapat konsol baru, po. Jangan lupa diborong ya, hehehe, pak. Kita nggak dikasih gratis. Mana konsol baru? Oh, ini kah? Ini bangku dong. Oh, ini PS1, cuy. Real, oh my god. Oh, ada lagi, Murtes. Halo, TMI, gimana? Kamu, warnet kamu lancar kan? Lancar, kamu gimana? Ya, lumayan lah. Belum terlalu banyak pelanggan, tapi semenjak kuliah sama kita kemarin, sudah lumayan bertambah. Oh iya, aku ada konsol baru untukmu, mau nggak? Mau ya, kalau gratis. Eits, tapi sebelum itu, tolong bantu aku dulu ya, soalnya konsol ini masih baru keluar, jadi kamu akan jadi orang pertama yang punya. Bantu apa? Kalau kamu ingat kan aku baru pindahan ya, jadi rumahku di sini masih kosong nih. Nanti,
Jadi aku minta tolong kamu buat beliin aku beberapa dekorasi. Hehehehehe. Dekorasi apa? Karena aku jualan konsol, aku mau rumahku mengiatanku dengan konsol. Jadi tolong beliin aku dekorasi bentuk dua ya. Waduh. Disuruh beliin 10 gak tuh? Oh, ini questnya udah baru lagi ya? Coba kita lihat ya. Oh, membuka konsol biasa. Oh, level 1 udah guys. Oke, oh ini yang level 2 ya. Yang level 2, ini ada level juga 3. Oke, bentar. Oh, ini kita coba ngomong dulu sama si Swiss ya. Baru kita ambil lagi yang ini. Bentar, siapa tahu Swiss membutuhkan item yang sama gitu. Halo Pak, ini gue udah ada beberapa orang yang main di arcade. Gimana? Gimana? Masih laku? Iya. Wah, ternyata masih laku. Ya sudah, terima kasih ya. Oh iya, sebelum Anda pergi, tolong belikan saya gitar listrik ya. Anak saya suka sekali bermain gitar, apalagi gitar listrik. Hahaha. Kita coba cari gitar listrik di sini ya. Kosmetik, indigo, polisi. Gitar listrik ada di mana ya guys ya? Oh ini yang disuruh beli nih. Bentuk satu, bentuk dua ya kalau nggak salah. Tar, gitar listrik. Oh ini dia. Mana? Oh ini gitar listrik, gitar mainan, ukulele. Mana ini? Ini gitar listrik. Kok nggak ada tulisannya? Oh nih, 800 butuh satu. Oke, kita beli. Dan juga kalau quest yang Murtes, dia minta untuk yang kedua ya. Oke, coba kita beliin aja dulu ya. Selama masih ada duitnya, kita beliin aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ini konsol di sini ya? Oh ya bener. Ini gue udah beli. Oh masih kurang, Po. Bentar. Kita udah ada berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5, 4, baru 9 ya? Kurang satu, oke. Okay. Oh, dipegang ya, gue lupa. Oke, okay, kita bakal berikan. Terus juga ini kita berikan juga. Berikan. Oke, okay, kita ngomong lagi sama dia ya. Makasih banyak ya, TMI. Nah, biar rumahku semakin ramai, tolong beliin aku stick gantung dua juga ya. Waduh. Suruh 10 juga. Waduh, mengwaduh sekali. Tapi yaudah, ini kita arcade dulu selesain. Jadi semuanya itu level 1 semua gitu kan. Jadi aman lah ya. Nah, udah nih, Swiss. Makasih ya. Oh iya, saya perlu bas satu bantuan lagi. Rumah saya sering mati lampu, jadi kasihan anak saya sering belajar dalam gelap. Terus kenapa? Karena saya tidak punya udang untuk bayar listrik. Jadi tolong belikan saya tempat lilin besar ya. Oh ini kah? Ini gak sih? Tempat lilin besar. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke udah ada 10. Salah mencet gua. Oke ini kurang satunya lagi. Oke Swiss, kita ngomong. Makasih banyak ya. Maaf karena saya sing emosi dan memari Anda. Oh iya, karena landas Anda membantu saya, Anda bisa membeli mesin arcade ini. Lebih bagus dari yang kentang, hahaha. Sering-sering kesini ya, PMI. Nggak mau diperbudak gua. Pergi ke toko arcade, tapi kita ngobrol sama dia selama datang. Oh, Anda yang datang, TMI. Kenapa hari ini mau beli beberapa mesin arcade? Hahaha. Gimana bisnis? Lumayan, berkat Anda toko ini mulai kedatangan pengunjung lagi. Oh iya, kalau Anda tidak sibuk, boleh tolong bantu saya? Saya ingin memberikan anak saya tanaman agar rumah belajarnya terasa lebih segar dan nyaman. Mungkin pohon palem cukup bagus untuk mengisi kamar ini ya. Oke, di sini kita sudah mencapai status persahabatan atau status relationship itu level 1 ya, yaitu ngebuka konsol biasa untuk si Murtes dan Swiss membuka mesin arcade biasa. Nah, jadi untuk buka barang-barang di arcade ya, kita harus berteman dengan dia, baru dia mau ngasih jual ini barang. Harganya 2.700. Waduh, mahal banget coy.
Waduh, mengwaduh sekali. Dan tadi itu ada yang dari si Mortis ternyata PS1 anjay. Apakah worth it guys kita temenan sama mereka guys buat dapetin kalau mesin arcade sih menurut gue oke aja ya, maksudnya bagus gitu kalau mesin arcade. Tapi kalau konsol dia butuh ruang yang luas banget ya. Kalau arcade wah dia cuman segini doang nih, kita bisa pepet-pepetin lagi nih sebenarnya. Dan di sini warnanya udah tutup dan gue mau akhiri video ini dengan ya bersih-bersih dulu, karena di sini bersih-bersih adalah hal yang sulit dilakukan kalau ada penumpang ada pelanggan guys. Nah di sini kotor banget, kadang ada bagian-bagian yang kayak nggak bisa gue bersihin karena ada pelanggannya gitu. Karena buat ngebersihinnya adalah butuh trik ya, butuh tricky gitu, soalnya butuh cari angle yang tepat. Kalau kayak gini tinggal bersihin aja kan, bersih. Tapi kalau ada pelanggan yang guys duduk situ, gue nggak bisa bersihin. Oke guys, mungkin videonya sampai sini aja dulu ya. Kita sudah mengerjakan quest relationship dari Suez dan si Mortes, yaitu quest untuk sampai ke level persahabatan level 1 dan ngebuka beberapa item yang bisa kita beli dari penjualan si Suarez dan si Suarez kok si Zeus sama si Strum ya. Oke, mungkin videonya sampai sini aja dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Bye bye.